Guys, kembali lagi bersama gua David Manaim di sini ya. Di video kali ini spesial gua lagi bermain Indonesian Truck Simulator ya guys ya. Gimana guys, truk gua guys? Kalian rating dong berapa nih truk baru gua nih guys nih. Gua beli ini lumayan mahal guys, 25 juta guys dapat truk seperti ini, truk bekas guys. Gila gila. Rencana nih gue lagi bisnis kelapa sawit guys ya, untuk dikirim dari Lampung ke Jakarta guys. Nah ini gue yang nyupirin guys, by the way, karena apa, supir gue hari ini lagi sakit guys, jadi gue nyupir sendiri nih guys, pergi ke Jakarta ngirim kelapa sawit gue gitu kan. Nah gue habis beli lahan di sekitar apa, di apa, jalan lintas Sumatera ya, dan lahan sawit itu di belakang guys ya. Ini gudang stoknya aja guys, jadi setelah sawitnya sudah dipetik ya kan, masukin ke dalam gudang ya kan. Nah tunggu harinya kita langsung kirim ke Jakarta ke pembelinya, ke konsumen guys. Oke, tanpa banyak cincong langsung kita mulai saja ya perjalanan kita ke Jakarta guys. Let's to the go. Ini gini-gini gue baru nggak terlalu pandai guys bawa truk guys, jadi bawa truknya ini dia masih agak newbie guys. Oke pak, kita putar dulu. Oke, naikin. Aduh, ada truk lagi. Sorry, kita mundur pak. Gue cupu banget bawanya ya. Aduh, noteng. Minggir dong bos. Ini gue baru pertama kali ya main truk simulator nih. Ini gue recommended nih sama si viewers kita yang bernama Marvel Gaming guys, main truk simulator daripada bosen katanya ya kan. Ya sudah lah, kita mainin saja ya enggak. Nah di sini kita langsung memiliki uang 4.000 rupiah ya guys ya. Waduh ya, nih belum laku guys kelapa sawit gua. Nanti kalau kelapa sawit gua udah laku nih, duitnya gede nih guys, kalem guys, gede duitnya. Semoga kita nggak nabrak ya, kalau nabrak waduh nggak bisa digerakin, gua ngulang lagi guys. Aduh, PR yang ada ya gak. Aduh ini kenapa guys, nggak mau maju dia. Oh tanjakan guys, kita harus gas guys. Waduh bener, harus digas ini memang ya. Langsung saja kita gas saja. Nah sambil kita bawa truk ya, gue sambil mau cerita kan ya guys ya. Sorry banget ya kalau gua udah jarang banget live streaming guys, karena ya lu tau lah gua lagi di kampung, jadi gak punya komputer di kampung guys, walaupun gua ada rumah ya. Nah gua mau bawa laptop tapi gak ada laptop, udah sudah ya sempat gua jual si laptop karena udah gak pernah dipakai, jadi ya gua cuma ada HP doang. Nah, karena gua gak punya komputer, gak punya laptop ya, makanya gua main ke warnet guys, gua live streaming di warnet. Nah sebenarnya sih gua enjoy aja ya, cuman entah kenapa biayanya terlalu mahal guys kalau gua ke warnet gitu. Jadi baru gua ke apa, di rumah aja gitu kan, gua pengen live stream tapi uang gua pas-pasan gitu, jadi gimana ya, jadi kurang enak aja gua live stream. Nah kalau di rumah kan enak gitu kan, paling cuma bayar internet doang gua live stream ya kan. Kalau di sini agak susah guys. Aduh. Nabrak anjay. Jadi begitu guys, sebenarnya bukan gua nggak mau live stream ya, gua mau aja live stream lagi guys, cuman entah kenapa keuangan nggak mendukung guys di kampung ini guys, jadi nggak bisa gua live stream. Lo bayangin aja guys, gue kalau udah sampai di warnet ya, billing gue itu 25.000 guys, 5 jam, lo bayangin, 5 jam 25.000. Habis itu gue belum lagi berangkatnya kan ke per warnet, itu bisa sampai 15.000 ya kan. Anjir, gue udah dalam sehari itu keluarin duit 40.000 ya kan, sedangkan gue setelah satu video live kesempatan gue tuh cuman 1.000 doang, insti banget spero anjir. Gila ya tuh, ya gue jujur-jujuran aja sama lupada ya, sedih juga gue gitu kan. Aduh, gue sebenernya kangen banget sekamar gue main komputer gitu kan. Terus gue jujur gue kangen banget gitu kan,
Ini mau ke gimana lagi guys, ya harus menerima dulu keadaan ya sampai urusan gue selesai. Rencana gue lagi pengen jual tanah guys. Aduh, gimana sih bawa mobilnya gue, dua otaknya bisa juga ya. Oke, kita langsung maju ya, harus di apa namanya pengemudinya. Oke, kita langsung saja ya, bawanya langsung barbar aja kita guys. Barbar. Waduh, nggak kepencet guys. Wah, tapi ini kita di jalan lintas kayaknya agak sendiri ya, nggak ada siapa-siapa. Bukan jalan lintas sih, di dalam tol ini guys. Memang kalau kelamping ya guys ya, kayak kemarin gua dari Jakarta ke Medan ya, dulu setiap jalan lintas semua agak sepi guys, terus. Waduh, kalau kelewatan cok. Oke, kita mundur dulu ya. Ini gua belum terbiasa guys, belum terbiasa main nih game. Kalo udah biasa pasti nggak begini cara main gua guys. Jadi gua langsung biasa ngambil. Iya, nabrak. Hampir aja nabrak. Aduh, ini gua iya, sorry guys, tadi gua apa kemati sendiri pertamanya, jadi gua ngulang lagi guys. Oke, tadi kita sampai sini ya guys ya, langsung saja kita mundur aja ya, langsung aja kita mundur 4R. Oke, aduh, kita sendiri kita langsung cepet langsung kita maju guys. Oke, lanjut ya guys ya. Tadi kita sampai mana ya sampai ngobrolnya guys? Oh iya, sampai dari aksen sih ya. Nah itu begitu guys, aksen juga tuh di YouTube ya, kalau kita live streaming gitu sih kasih tahu aja, jadi mesti dulu. Nah itu berharap banget ya dari Pak Lipado semua goceng gitu kan, yang lainnya di YouTube membership gua gitu. Ini kan butuh banget nih guys, kan lumayan gitu kan, kalau dari daripada gue membership gua kan enak banget ya. Ya gua berharap banget ya daripada semua gitu kan. Oh, kita kesini guys. Oke, langsung aja ya. Langsung guys. Bagaimana sih? Oke, kita ke sini. Oh, selagun penyeberangan. Kita nyeberang guys. Tapi ini bensin kita tinggal di sini guys. Gimana guys? Waduh. Oh, kita nyeberang nih guys. Oke. ke kanan. Wah, sumpah paling cupu guys, asli paling cupu gua. Mau mobil cupu banget gua. Oke, kita nyebrang. Waduh. Oke, gua nonton video dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oh, ini kita disuruh ngapain lagi guys? Oh, mundur ya. Tapi oh, kita disuruh nunggu kali ya.
tapi gimana cuy? Mundur. Gimana cuy? Sumpah gua cucu guys. Nah, harusnya gua udah bisa keluar dong. Oh, ternyata tuh gua pencet nih. Anjir. Gua bingung itu guys. Ini kok berjalan-jalan. Halo, terjadi di pencet cuy. Gimana ini guys? Oke, jadi kita naik lagi ya guys ya. Sudah melakukan kata tembus. Gue kali ini mungkin bakal keseringan bakal ngapus video tentang bus simulator ya. Kita truk simulator atau enggak bus simulator ya. Bebas lah ya. Ya, nemenin pada ya. Wede, gila. Keren guys, keren guys. Kita zoom out dulu guys. Wede, kok pemandangannya hitam ya kan? Gue bingung nih. Kok bisa hitam gitu? What happening? Oh, udah nyampe guys. Kita udah nyampe guys. Waduh. Kita langsung ke sini guys. Oke. Kita langsung saja maju ya. Oke, let's do the go. Ingat pit, suka-sukain ngerem guys. Gue lupa ngerem guys. Oke, kita bikin sen ke kanan guys. Oke, kita ke kanan. Waduh, sabar dong bos. Aduh. Oke, kita masuk aja, mau kita putar ya guys ya. Ya Allah. Kita majuin lagi. Iya lah, untung udah ini. Udah benar lagi guys. Kita langsung saja menuju ini ya, apa, menuju Jakarta ya. Kita udah di Tangerang nih, by the way. Kita udah di Banten guys, sudah di Banten. Tinggal ya sekitar sejam lagi udah nyampe Jakarta lah ya. Soalnya memang kita kan harus ngelewatin ini lagi. Apa yang lewatin? Lupa gue. Lewatin kota Tangerang gitu kan. Gue kurang apa juga nama-nama di sana ya guys ya. Kita langsung aja muter guys. Nah, by the way, bensin kita awet ya. Tadi soalnya gue tadi nonton YouTube guys, nonton iklan. Jadi awet bensinnya. Oh ya, bensin ini kita matikan dulu guys. Lupa ya. Nanti malah bikin orang bingung ya kan. Sorry ya guys ya, kalau gua aduh rada-rada begini guys bawa mobil, bawa truknya. Memang gua orangnya agak barbar nih, barbar banget nih gua bawa truknya. Aduh, ya ampun pit, gua masih remet bawa truk guys, masih remet. Sabar bos. Sorry bos. Waduh, nabrak gua. Banyak belajar gua nih bawa truk nih guys. Kita barbar dulu gak tuh. Waduh. What the fuck. Ini jangan ditiru guys ya. Ini apa, supir truk malam yang begitu tidak sehat guys, bagaimana guys. What the fuck. Ini gak sehat nih guys. Bawahnya gak sehat nih guys. Sakit nih yang bawa nih guys. Sudah bener-bener sakit guys. Bener-bener sakit guys. Sakit asli, ya ampun. Let's go, kita langsung maju aja ya. Iha.
Oke, kita jangan banyak gaya dah ya. Kita yang penting sampai dulu ke tempat ya, ke konsumen ya, nganter barang ya. Sama biar habis itu kita balik lagi ke Lampung, guys. Oke, kita langsung berhati-hati. Ini kayaknya sawit gua kayaknya udah banyak yang rusak nih, guys, gara-gara nabrak-nabrak dulu ya kan. Makanya nih si David nih memang nggak bisa bawa truk nih, guys. Waduh, keluar jalur, sialan, masuk jalur, nanti kita ditilang, guys, ditilang sama polisi nanti gitu, guys. Bahaya, ini memang cupu nih si David, guys, bawa truk nih, guys, ya. Waduh, nih barbar lagi. Waduh, batuk gua, sorry, guys. Oke, langsung aja ya. Oke, we will. Iya, kita lanjut lagi ya. Gua nggak tahu nih sampai mana nih ya. Lokasi ini biar susah ya. Cuman ini gua bingung ya. Ini kenapa tanahnya seperti ini, guys? Ini kayak nge-glitch tanahnya nih, guys. Asli ini tanahnya nge-glitch ini. Tanahnya nge-glitch. Tapi gue bingung ini ujungnya sampai mana ini. Kita belum nyampe-nyampe ya, soalnya kita sampai Jakarta nih. Oke, langsung saja kita mengemudi ya. Let's go. Nantai ini kita harus bisa barbar nih, guys, bawahnya nih ya. Ada truk warna hijau ya di depan kita. Langsung saja kita salip, guys. Ingat, guys, kita ini pengemudi lintas Sumatera nih, kan? Jadi harus barbar, guys. Nggak ada yang namanya pengemudi lintas Sumatera itu nggak barbar, harus barbar, kan? Ntar lagi kita udah nyampe kota Jakarta ya, ini ya. Udah di mana kita nih, di kelilitan kayaknya. Waduh. Oke, kita udah masih bisa masuk ya, sorry. Terlalu barbar, guys, kita masuk ya, guys. Wah, ini supir yang nggak tahu etika mengemudi nih, guys. Ini kalau mau apa, mau ngajuin SIM C motor ya, bego. SIM A ini udah jelas salah ya, guys. Apa gagal nih? SIM buat motor gue lupa ya, SIM A atau SIM B gitu. Ini udah bener-bener gagal, guys. Tuh. Oke, let's go. Iya, kelewatan saja, bung. Kita muter lagi. Mundur, biarin. Ini kalian nilai lah, guys, ya. Gua cara bawa truk kayak gimana nih? Bener-bener gua nggak bisa bawa truk nih, guys. Remedial semua nih gua bawa truk nih, guys. Astaga. Iya, let's go, langsung saja kita muter. Ayo, bisa. Iya, oke. Iya, gak apa-apa dah, gua ngelawan arah dah. Gak apa-apa. Ini cara di track ini gimana nih, guys? Oke, kita kirim dulu nih kelapa sawit kita ke sini ya, guys, ya. Oke, NR ya. Sebentar, guys, ini gua, astaga, ini maklum, guys, karena baru pertama kali main. No, kita lanjut lagi. Iya, akhirnya selesai juga, guys. Gua harap lu pada nggak komen apa yang hujat gue ya, karena nggak bisa buat. Astaga, ya inilah cara gue bawa truk ya. Kalau bisa lu pada bilang gue bawa truk emang goblok nih. Astaga. Ya udah, thank you banget yang sudah nontonin gue dari awal sampai akhir ya. Berikutnya entah, bebas, kalian bisa request gue mau mainin apa aja. Dan kita sampai jumpa lagi di next streaming atau next video ya, guys, ya. Bye bye. Oh ya, jangan sampai satu lagi, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye, guys.